matematika saja. Mumpung ada Chandra, kok jago toh? Emang aku ayam, eh. Nah, kita mulai jawab saja soal latihan ini. Nanti kalau ada yang kesulitan, baru deh kita bahas, ya? Oke, siap. Ternyata tidak susah ya, Chan? Iya, aku pikir dari kemarin hitungnya harus pakai rumus yang mana gitu. Untung sudah kita jadi belajar bersama, eh. Makasih ya, Chan. Hayo, santai aja. Tapi nanti belikan aku es krim ya. Dasar Chandra. Nah, ini minumannya. Biar nggak seret makan pisang gorengnya. Wih, rezeki nomplok banget ini. Makasih ya, Kak. Iya, Kak. Makasih ya. Iya, sami-sami. Kakak mah seneng kalian kompak begini. Rajin belajar juga. Siap, Kak. Beres. Kumaha, Martha? Tidak nambah makanya? Sudah cukup, Kakak. Ini perut su kenyang. Masa sih? Wah, enak sekali, Kakak. Tidak pernah makan makanan begini di rumah. Ini diapung sambal enak sekali, eh. Sayur asamnya juga, wah, sedap. Ini masakan orang Sunda. Pasti ada sambal dan lalap sayuran gini. Kamu suka ya? Suka sekali, eh. Alhamdulillah kalau Martha suka. Tak, mamah kamu sering masak apa di rumah yang hampir tiap hari ada gitu? Kalau masakan sih, mama sering coba menu sana sini. Tapi yang jarang sekali ketinggalan itu sambal colo-colo. Lucu ya namanya. Seperti apa itu sambalnya? Hey, itu semua bumbu seperti cabai, kemangi, tomat segar, itu diiris semua. Lalu kasih peras jeruk nipis dan sedikit kecap. Wih, itu segar sekali. Bedanya orang Sunda, bumbunya teh diulek. Kalau kamu diiris. Boleh juga atuh, sesekali cobain sambal colo-colonya khas orang Ambon. Masih banyak lagi, Kakak. Ada papeda, dibuat dari sagu yang dipanaskan, lalu makannya itu pakai ikan kuah kuning. Wih, itu dia pung rasa sedap. Wah, serba ikan juga ya? Iya, kami banyak makan ikan juga selain daging. Eh, kapan-kapan kakak Dewi dan Nisa makan di rumahku ya? Nanti Martha bilang deng mama. Asik! Makasih ya, Kak. Buat makan malamnya. Sami-sami, kami juga senang kok. Sesekali ada kawan makan bersama seperti ini. Yuk, Tak. Kalau sudah, bantu aku cuci piring ya. Siap. Ini banyak sekali koleksi buku-buku, Munis. Iya, alhamdulillah. Aha,
aku ada usul. Bagaimana kalau kita tukeran saja? Tukeran apa? Aku ajarin kamu joget, tapi nanti kamu buatkan aku puisi ya. Boleh, boleh. Tapi jangan diketawain gaya jogetku ya. Tenang saja. Menari itu yang penting bergoyang dengan hati senang. Kamu sambil nyanyi juga ya. Buka pintu, buka pintu. Beta mau masuk ke. Sialan nona, nona beta. Adalah di muka ya. Neng. Sudah malam ini, Neng. Ayo sayang, cepat tidur. Besok lagi ya mainnya. Oh, iya teh. Iya, iya. Ih, so malam rupanya ya. Iya. Ya udah atuh, tidur yuk. Ayo joget lagi Nisa. Begitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Neng, Neng Nisa. Hayu atuh subuhan. Iya teh, masih ngantuk tapinya. Subuhan dulu atuh, gak boleh tertinggal. Iya teh. As-salatu khairun. Waduh, jam 7 pagi. Aduh, ini terlambat ke sekolah ini. Nisa, kenapa belum berpakaian sekolah? Nanti terlambat. kok kenapa ini ketawa? Marta, kamu lupa ya? Ini teh hari Minggu. Astaga! Kenapa Marta lupa begini? Marta, mungkin karena semalam kamu ngigau. Ngigau? Iya, semalam Marta sampai 2 kali ngigau, joget-joget gitu. mungkin karena kita semalam itu terlalu asik berjoget ya. Ini nanti kalau teman-teman kalian tahu, pasti bakal ketawa ngakak deh. jangan ceritain dong kakak. Bisa habis sudah aku diledek mereka nanti. Aduh, kakak gak janji ya, gak bakal cerita. kakak, please. Kalau gitu, nanti ajarin teteh joget juga. Biar teteh gak cerita. Kalau itu dengan senang hati.